sekali Surabaya merupakan sungai yang sangat vital bagi masyarakat kota Surabaya karena 98% bahan baku air minum PDAM kota Surabaya itu berasal dari sungai ini. Namun 20 tahun terakhir itu hilang hubungan positif antara manusia dengan sungainya. Sungai berubah menjadi tempat sampah, sungai menjadi tempat pengolahan limbah, dan pemerintah tidak mampu mengendalikan pencemaran sehingga menurunkan kualitas yang menyebabkan matinya ikan di Kali Surabaya.